janji pada EU untuk tetap konsisten mengikuti syarat-syarat syarat-syarat dari safety tersebut. Dan saya juga sudah katakan kepada maskapai agar kita boleh berpesta, tetapi kita harus introspeksi apa yang harus kita tingkatkan yang akan datang. Nah, mudah-mudahan pencabutan ban ini juga diikuti dengan datangnya investasi, ya, kesempatan kita untuk keluar. Ada berita gembira dengan kita mendapat EU ini, itu ada 3 maskapai itu langsung bintangnya naik, ya. Ada Garuda, Citilink sama Lion, itu kalau nggak salah coba dikonfirmasi naik dari bintang 3 menjadi bintang 4, bintang 7. Jadi satu follow up bagus. Jadi terima kasih, dan saya terima kasih kepada semua stakeholder. Terima kasih Pak Presiden yang selalu memberikan pressure kepada kami untuk menjaga layanan ini dengan baik.